Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Superbike yang berlangsung pada November 2021 mendatang. Gelaran olahraga bergengsi ini diikuti oleh 24 atlet mancanegara yang diprediksi akan mendatangkan 20.000 penonton per harinya. Antusiasme tinggi ini harus diikuti dengan penerapan protokol kesehatan ketat oleh seluruh pihak terkait mulai dari atlet, official, juga penonton. World Superbike merupakan ajang bergengsi yang akan menjadi ajang pendahuluan sebelum MotoGP. Rencananya insya Allah akan diselenggarakan bulan Maret 2022. World Superbike ini akan melibatkan 24 atlet mancanegara yang akan bertanding untuk event bergengsi di akhir musim World Superbike. Diperkirakan antara 20.000 penonton per hari yang berpotensi untuk menyaksikan World Superbike. Namun tadi arahan Bapak Presiden bahwa walaupun antusiasme yang tinggi dari masyarakat, namun penyelenggaraan harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan disiplin, baik bagi para atlet maupun official kru dan juga para penonton. Para atlet diharapkan hadir 5 hari sebelum latihan dengan status sudah divaksin oleh 6 vaksin yang sudah disetujui oleh WHO. Dan sebelum keberangkatan melakukan tes PCR, setelah kedatangan dalam karantina akan terus secara rutin dilakukan testing bagi para atlet. Dengan konsep bubble, kita harapkan ini menjadi event internasional yang membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia dapat menyelenggarakan event besar olahraga berskala internasional dengan mengacu kepada protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.